Ini namanya Vacheron Constantin. Ini beli di mana? Nggak tahu, ini kalau ini jam 5 terbesar di dunia yang memang bagus gitu. Jadi ini dari Nagita. Ya pokoknya kalian cek aja ya nanti harganya berapa. Kisarannya mungkin 500. 500 juta? Ya nggak mahal-mahal amat, tapi buat aku mahal. Buat Nagita mungkin, kan Nagita tuh lebih sultan dari aku. Kayak dikeluarin gitu tuh. Terus mak boleh gitu nggak? Lu mau beli atau nggak? Gituin. Terus? Kan kesel. Jadi kali ini aku lagi sama Arafah Rianti. Tuh aku lihat. Aku lagi sama Sultan Andara, guys. Yang harta kekayaan banyak. Banyak nih mau beli tanah 2000 meter. Enggak lah, aku mah yang penting aku tuh jatuh cinta terus sama keluarga aku itu lebih mahal harganya daripada aku jatuh tempo bayar cicilan gitu. Itu pusing. Iya, kamu teh katanya suka ngutang emang. Iya, aku tuh kalau beli apa-apa tuh nyicil. Nyicil. Tapi... Beneran, aku tuh kalau beli apa-apa nyicil Arafah. Misalnya gini. Ini si Asanti nelpon aku tuh. Aman nggak? Aman nggak? Ya udah, kan sama sana ulang tahun. Susah deh. Tunggu ya. Nggak ada waktu. Oke sayang, thank you darling deh. Nih Asanti, aku mau collab sama dia. Wih deh, keren banget. Gimana? Aku pengen nanyain harga outfit AA. Boleh. Karena kan AA tuh udah keren banget gitu. Berapa sih harga outfit? Yang mana? Nih dari baju, dari jaket. Jaketnya? Ini Zara murah ini mah. Zara 600 ribu. Mungkin sejuta kurang sejuta ya, sejuta kurang lah. Sejuta kurang Zara. Kayaknya karena kalau yang beli gigi. Oh, baju kaosnya? Kaosnya ini Massimo Dutti. Berapa tuh? Massimo Dutti ya, aku beli kemarin di Spanyol. Berapa? Nggak tahu, palingan kalau Massimo Dutti juga nggak mahal. 300-500 kali. 500 ribu? Iya segitu, 200-500 kali. Kalau ini biasanya di pasar tuh bisa 60 ribuan guys, jadi bisa beli 5 ini. Kan aku di Spanyol belinya. Iya, makanya kalau beli di sini nih, Bang. Bisa ekonomi kecil tuh bisa tinggi kan? Di Depok ya? Iya di Depok tuh harganya 60 ribu. Aku coba ke Depok nanti, aku belum pernah. Iya, seru banget tau di Depok tuh ada artis banyak. Banyak? Kamu yang paling aku suka. Iya, Kak, sama siapa lagi? Aku juga dari Depok sebenarnya. Andara tuh Depok. Depok Sawangan. Gerbangnya Jakarta Selatan, masuk ke gerbang dalam tuh Depok. Depok, tapi kamu pernah ke Depok gak? Pernah. Gue juga udah ya. Waktu? Ada teman aku beberapa di Depok. Oh iya. Waktu teman Facebookers kan? Iya, sering banyak kan sering ada acara ke situ-situ. Nanti aku ke rumah kamu ah. Ah, boleh-boleh, tapi teman rumah aku tuh Depok tuh agak ke Bogor. Jadi enggak terlalu Depok banget. Enggak apa-apa, yang penting enggak Depok agak ke Jogja. Itu susah. Kalau ke Bogor dekat. Ngelewatin Boyolali dulu banyak. Terus jam tangan. Ini jam tangan jujur aja ini baru mahal. Berapa? Mahalnya bukan hanya mahal di angkanya, tapi ini mahal karena ulang tahun aku atau aku lupa, gak tau ulang tahun, gak tau ulang tahun pernikahan, gak tau tahun baru, Nagita yang beliin aku ini. Berapa tuh kira-kira? Ratusan juta? Iya ratusan. Ratusan juta? Mungkin kalau ini... Pakai sertifikat gak? Pas, pakai. Pakai? Pakai BPJS, pakai sertifikat. Jadi kalau kenapa-napa, lebih baik orang-orang. Tapi ini gigi, ini ngasih gigi. Asuransi mah, asuransi jiwa, ini asuransi jam loh. Ini namanya Vacheron Constantin. Ini beli di mana? Nggak tahu, ini kalau ini jam 5 terbesar di dunia yang memang bagus gitu. Jadi ini dari Nagita. Ya pokoknya kalian cek aja ya nanti harganya berapa. Kisarannya mungkin 500. 500 juta? Ya nggak mahal-mahal amat, tapi buat aku mahal. Buat Nagita mungkin, kan Nagita tuh lebih sultan dari aku. Oh iya. Makanya aku nikahin dia. Ya ternyata kan Nikita lebih kaya. Lebih kaya. Kirain Arafi, karena Arafi kan dimana-mana Senin pagi. Selasa semuanya ada. Enggak, aku kayak dengan kebaikan aku aja, kesetiaan aku sama Nagita. Seneng banget kan Nagita kapan-kapan aku juga dong. Mau dicintai aku? Enggak. Oh, bukan. Kan kamu udah punya Nagita. Pasti ayo. Kamu bakalan rendah banget kalau mencintai aku. Kok rendah? Dari Nagita Sultan sampai ke aku jomplang lah. Kamu tuh lucu loh. Bener. Aku tuh yakin kamu pasti suatu saat pasti akan ada suami. Pasti. Pasti emang pasti ada, tapi kan enggak kayak Arafi. Bisa jadi loh. Semua orang tuh pasti mau kamu siapa tahu jodoh sama. Subscribe dulu buruan. Jangan nonton doang padaan. Subscribe cepet. Mary. Iya. Asisten masih saudara sama aku. Tapi dia emang suka sama cewek. Mulai. Emang iya. Mulai dia. Tapi dia pakai krim wajah. Gak apa-apa dia. Merah-merahan aku tuh kayak
lengket mukanya. Kadang nanti kamu bisa pakai krim bareng, bisa pakai bedak bareng, bisa pakai daster bareng. Itu buat jadi kompak. Sharing ya. Sharing is caring. Iya benar. Daripada sharing is caring, ayo yang mana? Tapi Mary, udahlah lagi aja nih celana apa? Jogger. Ini paling 300, 500. Ini mah nggak ada yang mahal-mahal. Aku kalau mau syuting mah aku nggak pernah pakai. Aku tuh pakai barang yang branded tuh kalau keluar negeri. Kalau di Indonesia aku jarang. Oh jadi kalau mau keluar negeri doang? Oh, Arafi tuh kalau luar negeri bawa baju berapa deh? Tergantung karena Gigi yang nyiapin semua. Bawa berapa koper? Kemarin sih masing-masing bawa 2. Tapi Gigi bawa 3. Jadi Gigi 3 koper, aku 2 koper, Avita 2 koper. Tapi nanti di tengah-tengah jalan kan kita bawa tim, ada tim yang gantian koper tukeran gitu. Tapi beli baju di sana juga. Ya kadang kita beli di sana, maksudnya kalau ada yang baru ya kita beli. Berarti bawa ke Indonesianya berapa koper? Banyak juga. Lumayan cukup banyak kan tukar-tukaran sama tim. Oh. Ya, tapi juga kita enggak belanja yang mewah-mewah di luar negeri. Ya kita beli yang secukupnya aja buat kita hidup. Enggak mewah-mewah, enggak semewah-mewahnya Raffi Ahmad tuh sekaya-kayanya gua gitu. Ya, tapi kan gua ke luar negeri juga endorse. Aduh enak bener. Enak. Kemana aja? Ada tiketnya. Siapa tahu kamu nanti dapat. Amin. Sepatu. Kalau ini gentong merknya. Gentong. Gucci sama gentong kan sama. Kalau di luar negeri Gucci, kalau di Indonesia gentong. Benar. Tapi kalau gentong di Indonesia kan harganya biasa aja. Kalau Gucci ini harganya sekitar. Aku nggak tahu ini berapa ya. 20 juta. 25 ya. 24 juta ini. Sepatu doang. Enggak, karena ini sepatu bukan mahal harganya, tapi sepatu ini udah keliling dunia aku pakai sepatu ini. Tapi 24 juta, A. Itu bisa dapat motor 2. Ya, tapi kan ini dibeli Nagita. Ini berarti semuanya dari atas sampai bawah 600 juta ada kali, A? Enggak tahu, ya kisaran lah, tapi kan enggak belinya juga. Aku mah kalau ya, nih, aku bedanya sama Nagita tuh aku punya prinsip. Kalau Nagita memang kan suka barang branded. Kalau aku tuh kurang suka barang branded kecuali dibeliin karena apa? Aku merasa harga diri aku lebih mahal daripada harga-harga barang itu. Jadi aku enggak perlu pakai barang-barang mahal itu untuk terlihat mahal. Benar. Tapi kalau di luar negeri perlu kadang. Karena enggak tahu beda kalau di Indonesia. Enggak kenal. Enggak, tapi kalau di Indonesia ini ilmu padi kan semakin ini semakin produk. Kalau di Eropa tuh memang benar gelar-gelar bangsawan gitu, mereka kalau kita masuk ke toko. Ini serius aku kasih. Kita masuk ke toko gitu ya, ke toko yang agak bagus. Dia suka ngeliatin kita dari atas sampai bawah gitu. Terus kalau kayak jelek nih, ya, itu suka nggak diwaro gitu. Oh nggak di, apa namanya, nggak ditanggepin dia? Iya kurang. Kayaknya di Indonesia juga kayak gitu sih bang. Iya beda, kalau di Indonesia kan kamu dan aku mungkin orang kenal kita. Oh iya, kalau Raffi Ahmad kan emang dari muda udah artis banget jadi. Iya tapi kan ada pengaruhnya juga kalau misalnya kita dikenal kan orang juga kan merasa dekat sama kita. Mas Raffi kalau di luar negeri kan? Nggak kenal. Siapa lu? Siapa lu dan? Gitu, tapi kalau di luar negeri makanya aku suka pakai jam. Kayaknya Arafi tuh pernah ada vlog yang kayak ternyata tuh bisa beli semuanya gak sih? Aku pernah nonton vlog Arafi yang digituin sama penjaga tokonya tuh. Karpet. Iya. Waktu di Maroko, ya itu kayak gitu. Mungkin kalau orang-orang Eropa gitu ngeliat orang Asia tuh suka biasa aja. Karena kan dolar kan mata uang kita kan suka gak dinilai sama mereka kan. Jadi dia suka ngeliat, aku sama Gigi mau beli karpet, aku mau yang ini, dia mau beli nggak? Jadi gitu, aku kasih lihat aja, aku kesel nih Instagram gue segini, aku bilang Gigi, tapi ini istri gue Instagramnya segini, ini Sultan Arndara, jadi aku langsung yo, jiwa sombong kau, tapi kadang kita merebak gitu kesel, karena kita mau beli bener sebenarnya, tapi suka nggak diituin kan, kesel padahal kita kan ngeburu waktu juga gitu. Kayak dikeluarin gitu tuh. Terus mak boleh yang itu enggak? Lu mau beli atau enggak? Gituin. Terus kan kesel. Itu pegawainya satu doang. Yang ngeselin. Setelah itu dia langsung baik. Kalau tahu gitu, moyo langsung. Tapi kita juga senang-senang aja. Emang senyebelin itu, tapi kalau enggak terkenal pun di Indonesia kayak gitu kayaknya semua SPG kayak gitu deh, Bang. Ya kan itu terkenal. Beberapa doang. Tak kenal maka tak sayang. Benar. Kayak kita harus sayang sama orang. Iya, dan jangan ngelihat dari luar ya, barangkali duitnya banyak kan. Don't judge the book by kedepak-kedepuk. Iya, kedepak-kedepuk. Ya, makasih ya, A. Berarti harga outfitnya udah seharga rumah KPR. Iya, beneran. KPR yang murah tuh apa sih? Namanya KPR mah 300 juta juga ada. Iya, Mamen. Ini lebih 2, cuy. Enggak, tapi ini kan bukannya sombong, aku ngomong apa adanya. Iya emang, enggak emang, iyalah. Tapi ya aku mah jujur aja, hidup endorse. Kalau aku lebih percaya. Hidup endorse, aku juga, mau. Tapi enggak ada. Nanti ada. Terima kasih, udah makasih ya.
Nah, terima kasih A udah mampir ke channel YouTube aku. Semoga sukses. A rezekinya berlimpah. Rafa Rianti. Ah. Tapi orang suka ketuker loh. Rianti, Catwright. Seneng banget dong aku. Seneng banget. Padahal dia catwalk. Yaudah, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching guys. I love you.